bersedia untuk berhadapan dengan anda, anda memulakan pelbagai naratif. Kalau anda daripada orang kerajaan yang sangat profesional, maka diam. Bagi saya ruang untuk bercakap. Baik, saya akan mulakan dulu sekarang ini. Tanpa celahan, kalau pakcik seorang yang profesional sangat selama hari ini. Berapa minit sayang, berapa minit Cik Cikin? Lagi, sekali silap, itu nama dia protes. Kalau kamu sengaja membuat silap, untuk kali kedua, itu nama dia pengkhianat. Kalau kamu ahli UMNO, kamu istihar kamu UMNO. Kalau kamu ahli UMNO yang rencong hati dia, rancung dalam perasaan dia juga untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Sila ke sana. Di sana memerlukan ramai. Banyak pemimpin-pemimpin UMNO sana, pemimpin-pemimpin bersatu sana kurang. Jadi awak istihar diri awak untuk bersama-sama dengan mereka. Tak perlu kalang kabut, tak perlu tersakiti bahawasanya UMNO semakin kukuh bersama dengan Pakatan Harapan. Dan insyaAllah UMNO akan bangkit semula sebagai parti keramat untuk bersama-sama menerajui negara dalam bentuk pilihan raya yang sah selepas 2000 dalam pilihan raya ke-16. Pakcik, jumlah sama kita-kita move on. Saya cakap, Cikin. Move on lah. Kita move on sama-sama bantu negara, bangunkan negara. UMNO dah dapat. Kalau awak sebagai seorang ahli UMNO, kamu dah berbangga. UMNO dah ada 7 menteri. Dah habis. Tapi kecuali kamu tu UMNO yang rencong hatinya, yang pengkhianat, kamu tentu takkan puas dengan kerajaan yang ada sekarang ini. Baiklah, yang pertamanya saya adalah ahli UMNO. Yang keduanya, Cikin, Pakcik nak celah. Saya pakcik tak mencelah, Pakcik cakap. Pakcik nak bagi tahu, nak minta izin Cikin. Pakcik nak bawa telefon ni masuk ke tandas pasal Pakcik nak berak. Okey? Pakcik, dengar Pakcik. Teruskan Cikin, habiskan. Dah tua belajar hormat orang. Pakcik nak berak, Zat. Boleh tak? Pakcik diam. Sila. Okay. 2 minit saya setengah. Saya tak celah pun, dia cakap. Diam. Pakcik, jangan celah. Pakcik nak bawa dalam tandas ni. Boleh tak? Bawa. Okey, bawa. Okay. Pakcik sambil berak. Kalau bunyi benda-benda yang luar biasa tu, anggap tidak apa-apa yang berlaku. Pakcik nak berak. Okey, kena boleh nak? Diam. Sabar. Pakcik, diam. Baik. Baiklah, saya nak bagi tahu. Okey? Tak, jangan dia jatuh ke dalam air. Itu fahamlah. Itu tarik pakcik nak. Tadi dia tak dengar sendiri. Dia menyatakan tadi pakcik menipu. Satu, dia penipu. Yang kedua, dia tak ada adab. Bapak siapa ni? Baiklah, saya nak teruskan lah yang seterusnya. Jangan jadi pengkhianat, Cikin.